Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni, kaum ibu, kaum bapa, kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Segala-gala. Ibu-ibu, ayah-ayah, pocik pangoh malam ini serumur, yang mana kita duduk nyatak, yang mana kita bertemu di malam ini, di serami masjid kita ni di Kampung Dawak. Alhamdulillah, kerana taufik dan hidayah Allah Ta'ala, nikmat dan rahmat Allah Ta'ala, boleh kita berkumpul ramai-ramai di malam ni. Tak pernah siapa lagi ambil sini ni. Malam ni malam pertama, kali pertama. Maka alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, pocik panggung serumur dan sedar penutung, ia sedar tutung di rumah masing-masing, di tempat masing-masing malam ni. Malam ni aku nak cerita sikit sebanyak sebagaimana orang dah sapa kepada ambo ni, satu tajuknya birrul walidai ataupun wabil walidai ni ihsana. Jadi tajuk ni kita sedia maklum, sedia tahu, iaitu buat baik kepada dua ibu bapa. Buat baik kepada dua ibu bapa. Jadi masalah buat baik dua ibu bapa ni, ibu-ibu, ayah-ayah, benda besar kita kena faham dalam hidup kita. Bila kita tak faham dalam hidup kita, kita tak melio kepada dua ibu bapa kita. Kita tak hormati dua ibu bapa kita. Bahkan kita berasa perih, kita berasa main-main dengan dua ibu bapa kita. Sedangkan dua ibu bapa kita ni anak koci syurga kita. Anak koci syurga kita. Kerana orang yang taat kepada dua ibu bapa, orang wak baik kepada dua ibu bapa, Tuhan we masuk syurga. Siapa dia neraka dua ibu bapa, Tuhan lepas ke dalam neraka. Jadi kita tengok dalam Islam kita ni, dalam Islam kita ni menitik berat sangat-sangat, ambil berat sangat-sangat terhadap anak, iaitu terhadap anak kepada dua ibu bapa dia. Ini ibu-ibu, ayah-ayah, yang kita hari ni, tempat kita ni terkenal lah penyakit yang besar hari ni sekali, ialah masalah anak-anak kita. Anak-anak kita, keluarga kita noyak hari ni. Hari ni boleh dikatakan bala besar. Yang mana kita rasa, yang mana kita tengok, yang mana kita duduk dengar hari-hari, masalah anak wak nyanyo kepada dua ibu bapa. Nah, maka sebelum pada ambo nak terus gi, terus gilah. Terlebih dulu ambo terima kasih kepada tu email kita selaku tuan rumah. Nah, tu email kita selaku tuan rumah lah. Tuan kampung. Juga tu khatib, tu bila dan kanak-kanak makan semua. Ambo terima kasih banyak-banyak. Juga ambo terima kasih kepada tu nebel kita. Dia pun selaku tuan rumah juga. Tuan kampung juga. Tu nebel kita. Juga pucuai dia, coroboh dia, poroso dia. Kakak dia tu. Dan ambo terima kasih juga kepada kepada apa ni, oboto lah. Nah, sindak hau oboto ko soto ko tak tahu, wallahu a'lam lah. Tu ambo terima kasih juga. Akhir sekali ambo terima kasih kepada kaum ibu dan kaum bapa. Pok cik mak cik yang ada pada malam ni serumur ni, yang ada di depan ambo. Malam ni sama-sama kita pakat dengar ambo nak royak tetek,
anak-anak terhadap dua ibu bapa. Dalam Islam ni setara mana kita? Kita kena tahu lebih awal. Karena agama Islam ni agama comel. Agama Islam ni agama comel. Sebelum pada nak boleh anak tu, mula-mula perdunya dibelaki, dibining lagi. Islam dia tak lak kita ikut rak bining. Ikut koksi belaki tak leh. Islam dia mengatur situ lagi. Sebelum nak tubik anak-anak yang soleh. Sebab tu Nawi jadi tubik anak soleh ni, dia kena proses ni mula-mula lagi. Supaya kita nak menanilah. Kita nak jadi kena dengan cara kasih. Nawi tubik buah tu lebak. Isi tu banyak. Air tu manis. Kita nak buat lagu mana? Hatu masing-masing kita menani mengikut katika. Mengikut witi hak kasih. Tu kalau kita menani. Dimakia juga kita nak bining, nak belaki, nak ada rumah tangga ni. Islam yang tak suruh kita kok sedak. Islam ni tak suruh kita ni rumah tangga koksir tak boleh. Pasal Nabi pun pesan, pasal Tuhan pun pesan. Suruh kita ni pilih, mula-mula pilih benih. Pilih benih kita ni. Pilih benih lagu mana? Yang kita nak tanih ni nak jadi anak tu molek. Nak ui benih kita tu molek. Maka mula-mula dipilih tu lagi dah. Mula-mula dipilih tu lagi tu, kita kena tengok dah. Kita kena tengok dah. Tu kita kena tengok dah. Kita kena pilih dah. Tak boleh kita nak tanik kosi, tak boleh. Ni orang panggil orang Islam. Nah, kita nak jumpa ke tengah jalan, nak buat tu lelaki, tak boleh. Orang jatuh pula temung ke tengah jalan, nak buat bini, tak boleh. Hani nak rakyat kata cara nak hidup ni. Kerana Nabi dia pesan kita nak jadi anak kita anak soleh. Nak jadi anak soleh. Hak tu paunya. Pau kitanya nak jadi anak yang soleh. Nak jadi anak yang soleh. Bila anak soleh tu kita boleh tupai dunia dan akhirat. Kita orang Islam ni dia anak dengan ibu bapa ni dia hubungi rapat. Hubungi rapat. Mana anak kena reti hukum Islam. Ibu pun kena reti hukum Islam. Baru kita duduk jadi seni. Yang mana kita tengok hari ni setengah orang tu seni keluarga dia. Tak ada bunyi baloh gapok. Tak ada bunyi duduk nyakit tiga pok. Pasal dia duduk kena dengan cara Islam. Ada setengah orang ni bunyi baloh semua. Bunyi tekan semua. Bunyi napa semua. Itu nak rakyat kata. Bila bunyi lagu tu, cek dah tu. Cek kena. Kita duduk tak suka dengar hak Nabi pesan, hak Tuhan pesan. Hanya kita orang Islam, nak rakyat kata. Kita orang Islam ni kena situ mula-mula. Sebab tu orang tua kita dulu. Nah, orang jamin dulu. Orang tua masa dulu. Bila nawi anak dia bining, anak dia belaki, dia tengok nak buat menatu, dia tengok dulu. Dia tengok. Bukanlah dia saat itu semata-mata nawi belaki dah. Bukan semata-mata nawi anak dia tu bining dah. Tu nak ayat orang tua dulu. Siapa setengah-setengah orang tua, dia raksi. Dia raksi, dia raksi. Nah, dan rokok ada seberkah, bilicin dia raksi. Dia letak. Dia rasi anak dia. Hak tino rasi cara tino. Nah, hak jatuh rasi cara jatuh. Rasi apa tu? Nak kena dengan hak kandak. Nak cari kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kerana mula-mula dalam rumah tangga lah. Dalam rumah tangga, hak mula-mula sekali kita kena betul kena molek. Kalau selerok dalam rumah tangga mula-mula lagi dah, tak kena berkecek lah anak. Anak tak kena berkecek lah, tubik jadi macam-macam anak. Tu nak ayat.
Bila anak tu jadi macam-macam itulah nak ayak kita pakat dia menyupah. Ada setengah orang nyupah ke anak dia. Ha, dia ayak tetap erti anak dia ni kerah peruk lah. Begitu, beginning lah. Cuba kita tengok, kita kena tak dengan dasar-dasar Islam. Hasil ni. Sebab apa? Sebab bila kita kena dengan dasar Islam, anak kita sendiri dia tubik jadi comel, jadi molek. Ha, geno anak dia mau tubik mari pakak piyah. Royak sepatah pergi dah. Suka nak ngaji Quran, hak kita tubik pah. Lah, nak berdecak dah. Nak berdecak dah, tak leh duit. Ha, nak berdecak. Geno tu hai nak berdecak tu. Ha, cuba perhati tengok molek. Ha, asuhan kita pesan mano? Asuhan tu kita pesan mano? Ha, ni nak ayat dalam Islam. Sebab tu dalam Islam ni dia ajar kita. Ugamo Islam ni ugamo comel sekali. Ugamo comel. Tak ada ugamo nak boleh nak lebih comel daripada ugamo Islam. Gano boleh kata comel kerana dia ada cukup lekat. Dia ada cukup lekat di dalam ugamo Islam ni. Ugamo lain nak wi molek kena peracung sepa dulu. Kena bersorak. Kena waktu baik peruh fikiran kuam kidhin. Islam dak dah. Mari balik dalam Quran, mari balik dalam hadis Nabi, pesak-pesak tengok, jumpa sudah. Kerana dia ada dah kutmai dia. Dia ada rabiat dia siap dah. Cuba tengok ayat ni, hamba baca sana. Tuhan kata gini, mari kita pakat dengar, pakat perhati. Lepas tu kita mari dengar macam mana hak Islam dia suruh kita ni. Nak wujud jadi tu biar anak molek. Haa, tu nak wujud anak saat ni tu, buat baik dua ibu bapa. Lagu mana mula-mula Tuhan ada royak? Tuhan kata, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Haa, tu Tuhan kata. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqa lakum min anfusikum. Tuhan kata. Ialah kami. Tuhan kata, aku ni menjadikan kamu saat itu. Min anfusikum. Dari kalanganmu sendiri. Aku buat fuakmu tu daripada mu. Yang ni daripada aimani, aimani kita. Tuhan buat ni. Kita ni jadi daripada aimani mek kita dengan cik kita. Sore-sore ni. Sore-sore ni. Daripada aimani mek kita dengan cik kita jadi kita ni. Ni Tuhan royak sendiri oleh ayat Quran. Ini Tuhan kata tanda-tanda aku ni kuasa. Ha tu. Maka Tuhan kata itulah aku kuasa buat fuakmu ni. Aku capur daripada dua aimani, ibu dan ayah. Tu. Kemudian aku buat ni Tuhan kata azwaja. Apa azwaja? Iaitu pasangan-pasangan. Apa babo pasangan-pasangan tak erti gitu. Secuk, secuk. Ha tu pasangnya. Tu ha wak tino, wak jatah. Wak jatah, wak tino. Wak tino, wak jatah. Segu, segu, segu ni tu ha royak. Tu ha kata aku buat manusia ni segu, 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 segu. Berkata wak jatah belako, wak tino belako. Dah. Wak tino, wak jatah, wak jatah, wak tino, wak tino, wak jatah. Sambil ada kedua malam ni. Ah, sabik ada kedua. Pak cik pun ada, mak cik pun ada, pangoh pun ada, mangoh pun ada. Ada kedua-dua tu heroyak ada azwaja. Ni tu heroyak kata dia ni kuasa wak manusia pasangan pebutiti dah. Ha, ada tino ada jatah. Tu. Maka tu hai kata kena litas kunu ilaiha. Aku buat tino jatah ni litas kunu ilaiha
kerana aku nak widuk sekali kedua-dua ni. Tuhan buat kita ni nak widuk sekali weh. Perang nak widuk sekali. Nak wihak jatah tu bining, nak wihak tina tu belaki. Orang siapa panggil tu duit tamacat. Bila jadi orang kena belaki, kena bining. Ha tu hak tamacat. Ninda hak jatah pun tak si bining. Duk selimut telanyek ke rumah. Gigi-gigi pun tak ada beruh karak sepengah taring boyo. Tidak? Ah, hak tina pun tak si belaki. Tu masa catung. Ah, orang tegur sikit baikkan selalu. Kena ia pun harum. Kena tak si belaki, tak si belaki. Orang minta apa orang dah tak si, tak si, tak si. Ada sorang, ada sorang. Ha. Apa ngipit pekati? Gitu tak? Ah tu. Kerana Tuhan dua tu nak wik. Litas kunu ilaiha. Nak widuk sekali tino dengan jatah. Maka kita tak boleh nak duduk sekali wik. Harap. Nak duduk sekali geno. Hak tino anak datuk ni. Hak jatah anak datuk ni datuk nak duduk sekali. Boleh ke? Tak boleh. Hak itulah apa panggil adanya majlis pernikahan. Ha, nak boleh duduk sekali boleh. Tapi kena nikah dulu lah. Hak Tuhan suruh duduk sekali tak boleh. Kena ada nikah. Tengok tu ada yang kata hawa nikah di syurga. Dalam syurga lagi nikah dah. Bukan kita sini mari denung lagi nikah. Jadi kita nak duduk tak boleh laki bini kena nikah. Nak duduk mentah-mentah itu tak boleh. Lama dia tengok, haa tu yang suruh duduk kali tu. Tak ada suruh nikah tu. Haa tu kaya sungguh tu imit. Haa, dia tak pakai duduk sekali, tak ada nikah tak. Haa, kena nikah. Haa, nak nikah ni lah yang ada laksud dia. Nak nikah ni lah yang ada cara-cara dia. Nak nikah ni lah yang ada witi dia. Gena witi dia tu, nak wisni lah. Bukan boleh nikah belakang. Ah, kalau tak pilih, tak tengok kata ke, ah, tak ada lama. Tak ada lama. Kadang-kadang menikah. Allah, dia mau kata, baru ya. Kawah tak ada lagi hantar lagi, nak cerah dah. Ah, tengok. Gino tu, tak kena tu. Tak kena dengan cara dia. Ah, hak tina pun baikkan, hak jatah pun baikkan. Mereka kata nak duduk, no dua ni ni. Sama-sama bekeng dua ni. Mereka kata sepuluh kucing jatah dua ekor dah. So. Heeeew. Kau tepuk. Oh. Heeeew. Astabeng, gomoh dah dah. Haa, tu bulu yang kau buat tayi yang pelanak lah. Haa, tak boleh. Dia kena cari. Haa, kena cari ni. Jadi asal lagu tu Tuhan buat ni. Tuhan buat kita ni asal lagu tu. Dia buat kita ni pasangan-pasangan secuk-secuk. Tapi dia buat secuk ni supaya kita nak hidup sekali. Maka tak boleh hidup sekali. Malaikat kita kena menikah. Kita ni kena menikah. Ha, tu kena menikah. Bila menikah dah, Tuhan kata kena. Tuhan kata kena, tu kita menikah dah. Akak nikah dapat tu email dah kita pun. Nah, caw bau pun pergi, tu imi pergi, tangi caw bau. Caw bau pun duduk selo, dapat tu imi. Haa, tu. Nah, haa, pok hot tino pun, pok caw sah pun duduk cokoh tepi tu imi. Tu imi pun akak lah. Nah, tu imi pun akak lah nikah dia. Haa, tu nak ayak tu. Hah, bila dah tu imi akak nikah dah, caw bau pun jawab. Ah, cuba pun jawablah. Terima nikah. Terima kata, wahai Muhammad. Aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau. Akan Sumayyah binti Harun. Yang berwakil-wali bapa ia akan daku. Dengan mah kahwin 150,000 ketunai. Terima kasih ke? Tangi cuba. Cabut lalu. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut.
hari nikah tu. Ha, terima paling lah ketuk khotik dia jadi saksi. Gena tu khotik. Ya, 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 ya. Gena tu bila. Ya, 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 ya. Sudah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalalul. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah. Jadilah dua orang ni, ya Allah, boleh nak beramal, ya Allah. Larawi rajinlah, ya Allah, ya Allah. Buat umat yang banyak, ya Allah. Haa, tu ibu berdoa, oh, nak boleh buat amal-amal. Haa, tu tidak. Haa, tu. Sudah. Boh, sudah Tuhan kata kena. Tuhan kata. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tu di akhir ayat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan sekelaming hak nikah ni mawaddatan wa rahmah, berkasih-kasih sayang. Itu saya kata. Tuhan kata bila dah nikah dah, Tuhan kata aku jadi dua orang ni berkasih-kasih sayang. Ha, tu Tuhan buat ni. Kita dah balah. Tuhan tu ada suruh balah. Tuhan kata aku jadi mung ni tina jatuh sepasal-sepasal. Aku suruh munduk sekali nikah lah. Bila menikah dah aku suruh duit molek. Kasih saya. Jangan duk menapar lah. Ah, jangan duk jek lah bini mung tu. Tengok Tuhan kata. Lepas tu duk jek tu. Ha, situ duk jadi masalah kita. Masalah kita duk jek-jek spring tu. Ha, bini tak kena sikit. Pang. Ya bunyi. Tu Imi katalah minggu kemarin mari dah rumah aku. Hmm, bini nak suruh cerah pula dah. Aku serabut perut lah. Aku ning ya wak puluk Allah. Aku ingat kawah tak lagi hantar lagi. Lah, mari nak cerah dah. Gino Allah. Kena tu laki masuk. Aloh, tu laki kena. Hai, tahulah. Kepala panah kot mana tak tahulah. Ah, pasal pongoh lagu mana tak tahulah. Allah, bini ni kat weh. Ha, habis dah. Bini ni nak yang kata kedemak pada tu laki. Tu laki apa ni. Bini pagi-pagi kau tu lagi, kau ni lagi. Tak kena lagi. Eh, tu laki dah sepak lagi. Ah, tengok. Sebab apa tu? Sebab kita saat ini tak cari contoh, tak cari buat. Supaya dengan Nabi Goyak. Supaya dengan Nabi Goyak. Apa lagi kita pilih jodoh tak kena dengan agama suruh. Hani noyak ni. Hodok jadi-jadi. Bila tak kena dengan hak ni tu, anak kita tu besok jadi kosih. Jadi kosih. Ha tu. Nabi dia pesek kita bila nak berlaki, orang tino. Nabi kata, mu pilihlah dua karo. Dengar orang tino, tak berlaki lagi. Nabi kata, mung nak pilih orang jatuh, mu pilih dua karo. Hei, orang tino. Nabi kata, iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Bila orang mari nak masuk mitok mung wakna tu. Mu tengok dulu lek jatuh tu. Man tardawna dinahu wa khuluqahu. Hak jatuh ni kena wi ada agama. Nabi suruh orang tino pilih nak waktu laki wi ada agama, wi ada pentan agama. Belah tak leh ngajar pun. Wi ada asah agama nak waktu laki. Ha tu. Yang kedua wa khuluqahu. Pilih orang jatuh ni HPA perangai molek. Akhlak molek. Dua ni. Nabi kata fazawwaju. Nabi kata munikahlah anak mung. Hei, mek hak tina'u. Hei, pak hak tina'u. Dia jatuh mari nak masuk. Minta anak mung tina'u nak buat natu. Mu nak carilah win natu mung hak jatuh. Mu tengok kata hak jatuh ni ada kedok ugamu. Hak jatuh ni akhlak molek kedok. PA perangai dia molek kedok. Hani mula-mula nak ayak ni. Akhlak molek dah hak jatuh nak mari minta kita buat bini ni. Lik tino kena tengok dua perkara ni. Bila ada dua perkara ni Nabi kata fazawwaju. Menikahlah anak tino mu dengan jatuh lagu ni. Bila ada dua perkara ni. Wa illa taf'alu.
Kalau mu tak nikah anak mu jatuh molek dah mari minta. Takun fitnatun wa fasadun kabir. Nanti tengok anak mu tino jadi rusak besar lagi akan datang. Jadi fitnah kalau mu tak nikah lagi kalau temu jatuh molek dah. Ha, maka sininglah kita duk pelak. Kita tepat pelak sini ni. Kita tak tengok hak Nabi royak sana. Kita duk pilih gapo di tubuh. Nak hak tubuh tinggi putih. Supaya darah congsap. Ah tu. Ah nak lagu tu. Okey masa minta dah baru ni dapat hitam sikit entah siku. Apa si brown. Ah tapi ngaji dah. Hak jatuh tu ngaji dah. Dia mau kata soro sedak lah dia. Tapi hitam sikit je. Oh. Patu pendek hidung gebai. Hak tina tak si. Bukan hak tina tak si. Mek hak tina tu sangatnya. Oh. Mek hak tina tu dia mainnya. Nampak kena lek jatuh mari dengan mutu Honda Wake je. Hari minta. Lepas tu tak ada baru mana. Jet sandar kau umi. Umi pisang tu pergi moyo tu. Naik tak rumah tanya. Kena dah ni jadi gedak eh. Cuna ayat tu. Pak hot tino mari cari. Gena dengan mek dia. Amek dia pakai darak kain sarung sikap. Sana lah mutu dia tu di buku pisang tepi tu. Naik tanya. Kena dah ni eh. Anak rumah dia nak lah. Ha. Susuh mari lama dah. Ambo tak gamak nak mari. Mek hati ni tengok. Hei, dah payo. Hei tak? Ah, tu. Hei, dah ni kau payo lah. Budak ni tak tahu rindu. Hei, yak ni kecil-kecil lagi perangai lagu tu. Kita kau nak pergi belakang-belakang lepas lah. Bahama dah masuk itok tu. Oh, tak tahu mana lah. Kita pun serabut ada nanti yang sore apa. Eh, yang mek yang sedap ke, cik? Oh, kata anak. Kata anak, ya tak si. Pada hari, ya tak si. Bo mari Toyota Rewo. Paideng Toyota Rewo baru waktu baik je. Mari sini tanya pula. Orang lain pula asyik minta. Geno eh dah ni lagu mana kak? Hei dah ni kau tak ayuh kak. Dia suruh koma belakang. Budak ni kak ya halalu tak ayuh. Dia orang ni tengok Toyota Rewo dulu baru ni. Paideng. Dia make dia tu dia gila kereta. Habis siapa tak belaki nak dia. Ah, mari yang Toyota Rewo pakai jadi. Pakai jadi. Mek dia tak ada apa lah. Tak ada apa pakai jadi. Mudah-mudah. Hey. Ma ni mudah-mudah belakang. Tu nak ayat tu hari ni. Hari ni email kita email kepada waktu. 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 Duk gila ke benda. Besi buruk. Tak kira tengok. Natu nak jadi gapo. Ah, kena dengan Nabi Royak. Padahal hak saning tu ke Allah. Hak saning habis terik dah. Tapi ia tak comel sikit lah. Dia berkata sedap budak tu ke. Hak orang kapung dia saya belakang. Oh, sorga sedap. Boleh ganti tu imej dia tu imej gi. Tu imej gi uberung ke mana dia. Dia kata jaga semaya dia. Lima waktu dia tu imej lagi uberung seminggu. Dia tu ke Allah. Sorga sedap lah. Tapi kurang molek lah sikit. Tuai pendek, pendek pun rajin. Juru dengan orang yang basuh, dengan orang kecil bergaluh. Orang yang ada ilmu. Oh, ni tak. Dia cari hak ni. Hotel Toyota Rewo. Haa, boleh tu dalam 2 bulan lebih-lebih, nyengguk. Kenapa natuku ni tak ada semuanya jemaah kali hebat ni? Orang tanyalah, mak, natu muda ke mana, mak? Eh, tak tahu. Dah, semayang maaf mana? Eh, tak tahu juga. Apa ada rumah? Apa peling? Bawa khomih satu selalu dah. Tak ada jemaah. Ah, siap lah mak. Weh, natu mu siap dah lah. Haa, ni hadut jadi hari ni. Ni dia ada hari ni. Ni dia ada hari ni. Peling dah lah. Bos apa, pak boleh. Pakar pelita sini. Ring. Malam-malam menyuluh. Tak tahu terjuluh ke apa, tak tahu. Kalau kata Rasulullah, kata orang okay, Islam. Nak kata suluh giling kena kalau baru. Ya silih kalau hutan kau tu. Eh, tak payah. Winna tu dia mudah menyuluh ke apa.
Ah, jadilah. Mula situ ya, ya susahlah dia bining. Duit tak ada dah lah. Semua dah mek, mek, cek, mek, cek, mek, cek. Minta duit ke mek. Tak apa. Dia bini kan tak ada lah. Ah, situlah mula jeng dengan bini. Mulalah duit duk bini dia rebut ambil. Kalau boleh anak nak buat beli pampers anak tak dia. Nak buat beli beras tak dia. Nak buat bayar duit api tak dia. Kalau tak wui dia jet spring. Ah, ni nak jadi hari ni. Ni dah jadi dalam sangkum kita hari ni. Dah jadi dalam masyarakat kita hari ni lagu tu dah. Banyak mana orang tino perik di dalam rumah tangga. Kadang-kadang boleh anak seorang, kadang-kadang boleh anak dua. Tapi tu lelaki lah pelik. Tak usah kata dia nak pergi kerja cari duit kita. Hidup kita dah ambil dia lagi. Ni hari ni nak ayat sepap ni ayat ni. Pas nak jadi anak yang soleh. Oh, jauh lagi. Kerana kita pilih tak kena dengan Nabi suruh. Nabi kata mu pilih orang yang ada agama. Lepas tu, ialah dia saat ni tu akhlak molek. Dua ni jari jatuh. Retina kalau boleh tu lelaki lagu ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Belahlah kurang molek sikit pun. Oh lah, wisapa syurga ni jangok belakang. Tak dunia ni sobat-sobat lah, hidup kepek sikit pasal dia. Oh, nak cari mana sebuah nak bidadari. Ha, tu nak ayat tu. Kepik kau kepik lah. Nah, gigi jongan kau jongan je lah. Dia kata juling ular, ular kau ular lah. Jadi juling bewak sudah. Ni Nabi kau ayat dah. Padahal budak sana ni tegak, weh, orang puji belakang. Dia kata, oh, suara dia sedap, babo weh. Oh, masuk minta dah baru tak leh, dia mau tak wih. Dia mau tetap jangok, dah jangok lagi. Dia mau tak wih anak demo. Dia ni negak lo, orang kapung saya lah. Dia tu email tak ada kok, dia ganti tu email jadi tu email kok. Dia mula dibel lagi dah. Oh, lah kapung dia yo bel lah, puak tua-tua, gege, pakak mari semaya. Dia bunyi yo bel kok. Soro sedap. Bulu romo dira. Dirah wemu, dirah wemu, dirah wemu. Rebel, rebel, rebel. Ketua-tua dia. Dia gendong, dia kata wirr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 r
Bini kata, "Wei, mu break dia telmu depan kata telmu." No ya tu. Gino sorok sedak. Tajinglah. Oh. Sama-sama sorok tak sedak dia kata, "Tu bila mano ni best gak ni? Apa kena nak?" Tidak ada dengar tu bila agaklah. Hayalah salah. Tok pakai kano dah tu pecah. Gila wei mung sore aku malah gigek malah nak tai mano bae tu. Tidak ada angin. Tidak. Tak ada angin no ya tu. Oh, hak ni dah dia kata bae sedap. Nak habis juga wei hayalah solah juga. Oh. Suara sedap, suara napas panjang. Orang pakai kene belako lah kapung. Orang lain bukan natu buat kat kedai, kat bujilah, dia sedap. Bori jadi tu ime tu kak, wih, ngorik dengan isya tu kak. Oh, hak tua-tua mayang ngorik parka'a. Mayang ngorik parka'a. Subuh tiga reka'a. Apa tu? Lalik dengar suara sedap tu lupa Fatihah. Oh, lah baca sedap. Allah, sedap. Berarti minta Allah. Ha? Fatihah tak ada baca lagi ku. Lupa Fatihah. Okey, sudah tiga rekaat. Ya, tak ada lagi. Mata gini dia ni ngarik empat rekaat. Kerana tinggal Fatihah. Ha, ni nak ayak suara sedap. Tapi tak say lah. Agar lain ni tak say back tu. Dia nak back jauh dengan comel tu. Tapi, dia comel. Kata dia becek lah. Pelik. Peling. Tak ada siapa tiga bulan, tak apa, bini.
Tidak ke boleh anak sorang. Dia boleh anak sorang hari nak boleh anak. Payah bang waktu bilik beranak suruh bang. Bang tak pandai. Kadang-kadang tukang atas bang hari raya. Tok laki ke darah. Oh, mampus sungguh jadi tok laki. Ha, tak ada pencan ugamu. Aduh. Payah bang kata pocik. Bang ni anak ni waktu bilik ni. Suruh bang telinga kanan, komak telinga kiri. Dia beritahu ke. Kita apa tu nak penyer demo. Nak suruh demo. Tapi orang lain tak ada. Asal kena bear dia. Pejabat dia cokok. Dia rah pocik. Nak pergi perih. Anak pocik tu kuning. Nak pergi perih. Dia rah pocik. Asal dia buat. Allahu Akbarullah. Akbarullahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hello ke payabang? Payabang apa? Katuk mulut payabang nak suka laju. Gua payabang pun orang Islam juga dia dengar bai mah dia tu. Payabang tu kena, pakcik. Kena bai pakcik pelik ke? Pelik ke mana? Allahu Akbar ke bai? Ya tu. Lepas tu komak pakcik. Komak-komak pun dah letup belakang dah. Haa, ni nak ayak tu. Ni nak ayak banyak mana. Pemuda bini nak ayak tak reti bear banyak mana. Ni nak ayak ni. Tak reti nak bear. Pencahan tak ada. Pencahan tak ada. Sebab tu Nabi yang suruh cari orang yang ada agama. Mula-mula kena tengok pakcik ada agama. Ya orang yang ada agama yang tersepak bini. Orang ada agama dia tak supah ke bini. Orang ada agama dia tak nyanyi ke bini. Ha tu noya, orang dia tak ada agama dia peling oh menapas lalu dah. Apa panggil jet spring. Tidak jet spring, jep ha. Bini kena jet spring dinding. Kena tu. Ha balah lah. Ni orang tak ada pencan agama no ya. Ni hak Nabi royak. Sebab tu nak pilih orang tina dua perkara tadi. Ingat molek nak royak ni. Pasal kita nak mana? Di anak. Tapi walaupun nak di anak kita pilih sining lagi dah pasengi-pasengi. Tok laki dengan bini no. Nak we kena dengan ajaran Islam. Nak we kena dengan ajaran Islam. Kita nak we seni anak kot kita. Nak we mi kuam suk na ciwit kita. Kita kena pilih sini lagi dah. Kalau tak lagu tu, tak ada kuam suk, tak ada kuam samrit dalam ciwit kita. Ha ni noyak. Bukan mudah. Ni buat kita ramai-ramai semua ni. Ada perangah belakang ni. Ada perangah, ada perangah, ada perangah. Siapa dia tahu tu? Hak tina tu laki dia tahu. Kalau hak jatek, bining dia tahu. Weh dia perangai lagu mana tahu lalu dah. Tanya bini hal dah. Geno demo weh. Tu laki demo lagu mana. Oh, kau kawai kau. Masa cemuh. Pong dia, oh. Biar ke nasi kau dumilik. Oh, masa lemah kamu. Eh, tak cukup ni mata tak makan. Ha, tengok apa masa tu nak yak tu. Dia ngepek. Kalau tak cukup ni mata tak akeh tak akeh. Lalu lepas tu kena hidai semua. Tapi kita pergi jalan mahu dia mengatakan lu. Ingatlah. Tu laki tak boleh alawak. Alawak. Kita ngidai ni kalau lima tak akeh. Paling punggung pula tak akeh. Oh, kita nak jadi ni juga. Kadang ada budu kita buat dua. Ha, ada juga perangai tu laki lagu tu. Ada setengah orang tengah tu laki dia mahu. Kau agak mujur lah nikah dengan ayah kau. Udah peras. Lah baru ni asyik dingin sejuk kan juga. Aku taruh ke kucing. Ah, tu pasal mudah. Tidak. Nasi dingin nak taruh ke kucing tadi. Tak ada payah. Ambil budu cerrrr. Puang. 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 Bini kata lah, weh mau ulai tak ambil? Ambil mula. Dia makan suku ulai. Ya tu kita capung ambil lah perut tu lah. Ah, ini bahasa mudah nak yata. Ini perangai ni.
Semua juga tanya tu laki. Hei, kena bini ni mau. Aku lemah lah. Lemah. Lemah ke mana pula bini mu tu. Kenapa ngolek ke ni? Allah, mu tak tahu. Aku tahu lah. Daya mula ngepek. Bala. Mula pukul 7, pukul 11 dah ngepek lagi. Berarti tak berarti je nera. Tu lagi oyak tu masuk-masuk ngepek. Ha, dia mana? Aku tak, aku tak ngepek. Aku, oh manis semua. Tapi kurang manis. Pukul 9 tak sisi lagi rambut. Ya serbaik. Hak tidur semalam lagi. Tunggak kemai rambut juga. Weh, duduk gitu. Bangun tidur tunggak weh. Gaduh-gaduh ambil cucu. Cucu ni teriak sampai terkecing. Wena tengok tuk sebuah singa dah. Tukar dengan hatu tengok tuk. Rambut-rambut tak ada sisi dah. Adalah ke. Ini nak ayak PA perangai kita. Sebab tu kita kena tengok agama. Kena letak agama duduk dapet kita. Baru kita mengikuam su. Ini Islam ajar kita. Ini Islam ajar kita ni. Tapi kita tak lagu tu lah. Bila tak lagu tu saat ni tu, dia jadi belakang tengah jalan. Kerana tu heroyak dah. Litas kunu ilaiha. Nak hidup sekali. Lepas tu bila hidup sekali dah nikah dah. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kami jadikan sekelaming hidup sekali ni. Mawaddatan warahmah. Berkasih-kasih saya. Berkasih-kasih saya. Apa kasih saya? Jangan hidup baloh lah. Sikit sebanyak pakat cari rezeki kita perut anak. Moga hari ni kita boleh duduk dekat dua ni. Dulu mu duduk sore, aku pun duduk sore. Lepas tu kita nikah dah, mu belaki aku bini dah. Kita pakat cari rezeki lah. Kita pakat carilah rezeki nak ayat tu. Hatu nak ayat tu kita ni. Pakat cari rezeki. Apa tu? Kita pakat duduk berkasih saya, kasih saya. Jangan duduk balah, jangan duduk balah. Ada anak tu laki hijau. Bini duk jaga anak rumah. Bini basuh kain baju. Bini masuk tu laki nak klik makan. Ha tu lak dia. Barulah seni. Ha bini pun tak kata gapo. Tu laki pun tak kata gapo. Seni apa panggil gapo? Apa panggil bahagia dalam hidup rumah tangga. Tak ada bunyi gapo, tak ada bunyi gapo. Ning orang kena dengan cara. Begitu juga orang jatah. Orang jatah pun Nabi suruh pilih bini, nawak bini. Dengar orang jatah. Holik jatah bila nawak rumah tangga. Suruh cari bini lagu mana nawak bini weh. Nabi kata tazawwajul wadudul walud. Dalam hadis Nabi dan beri katakan tazawwajul wadudul walud. Hei orang jatah, mu carilah jodoh mu saat ni, tino saat ni tu. Tino pasal mana? Al-wadud. Apa al-wadud? Orang tino hak mu kasih. Kalau mu nak bini, mu cari orang tino hak mu kasih. Ha, tino mana pula tak kasihnya. Bukan kasih biasa dah lah. Hak mu bahasa gerai tu. Hei, orang jatah mu carilah orang tino hak mu bahasa gerai tu. Apa ni hak nafsu marah. Hei, dah gitu. Orang jatah bila nak bini, cari hak nafsu marah. Kalau hak nafsu tak marah, mu tak usah nikah. Kalau kita tanya, gena mak mu nak nikah dengan ayah ke? Tahu, kahwin tak ada terasa mana. Mek kahwin, dia tekan sangat. Tak usah lagu tu. Ha, gena. Gena Nabi suruh lagu tu, gena. Suruh orang jatah kalau nak cari bini, we nafsu dia marah. Dia tengok ke bini dia, dia tengok ke tino tu. Allah, dia gerai. Tidak gerai. Supaya orang makin colek pahuk ringgit tu. Tengok pak. Ketika tak? Lagu tu. Gano boleh Nabi suruh pesan lagu tu? Kerana Nabi nak ke umat. Pada lagi.
Nabi di haji, di akhir hadis ni Nabi kata aku nak nak umat. Aku dah hari kiamat esok aku bangga, aku tengok, aku kedebel di pagi pada masa esok. Gino, karena ku umat lama. Nabi lain tak ada umat. Nabi Isa sikit ya, Nabi Musa sikit ya, Nabi Harun sikit ya, Nabi Zakaria sikit ya, Nabi Ibrahim sikit ya, Nabi Nuh sikit ya. Aku ramah umatku. Jadi aku bangga umatku ramah di hari kiamat esok. Jadi Nabi yang suruh menikah lagu tu, ya nak ke anak. Nak we kita ni beranak, ya jadi umat dia. Sabik dia suruh menikah, cari hak tino, hak nafsu dia tu marah. Kita panggil kata cari tino, hak kita bahasa gerai. Hari gitu. Ha tu. Ha geno cari hak gerai. Lah. Dan gerai, kau tak ada banyak boleh. Poh, kuah, 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 kuah. Poh, kuah, kuah, kuah. Lah. Dia mau kata, lah aku bahasa mu 3 tahun kan dia. Huh? Kapok ke dah? Ni. Ni ke dah. Kita mumpah agak buluk dengan sayang kita. Lah mu ni dah. Geno ni sama aku nikah. Tikah bulan ya aku. Aku dua ya baru. Tak lagi. Abang mu malah. Aku abang aku rajin. Tak ada buat kerja pun. Hujan-hujan ni tak buat nak lah. Puan, kuah, kuah, kuah. Puan, kuah, kuah. Loh, ni dah mong ya. Oh. Aku kembar dua terik itu. Oh, tapi banyak mong kembar. Tidak. Hani Nabi nak ke umat. Sabi suruh cari lagu tu. Suruh cari lagu tu. Kenapa? Kalau tak gerak, dia tak lihat enok lah weh. Geno lah. Tak ada nampak boleh enok lagi lah. Haa. Engkau tu belaga belakang. Geno, dia tengok ke bini dia. Boleh tengok bini dia. Ada jalan lagu tu. Tengok bini tak tak penuh mata tengok. Geno, dia tak ada bahasa gerak. Nabi tu mesti tengok hok gerak nikah. Yang kedua Nabi kata tazawwajul walud. Hosani al-wadud, hani al-walud. Apa al-walud? Mu carilah orang tino hok bako anak rama. Al-walud mana orang tino hok banyak beranak, yakni anak rama. Nabi suruh pilih dua. Satu hok mu gerak, yang kedua hok anak banyak. Mu pilih meh tu wak bini. Pas nak tahu mana kita dalam belum nak pergi minta tu, kita tanya dululah. Mek dia berapa beradik weh? Mu tahu mek dia 12. Ah tu. Aku nak minta dah anak dia. Kenapa? Aku dah 15 apa kali? Nak tu dah 15. Tok tua 12. Dia mahu tahu jadi muda. Haa. Dah jadi. Apa ni? Bila mak tu anak ramah. Anak dia pun. Anak ramah pun tu lah. Kita dah 15. Kita ngaji tadi kan. Jujur. Sepuluh anak sehati lah kau tembak lah. Kena tu. Oh, dia berkata, tu, cucu dia tu belakang tu, tengok tu, 15. Oh, baju tak ada kena wik orang tak. Hak abang, wik adik, adik, wik adik, adik, wik adik. Jujur, ngaji tadika. Ni Nabi royak. Cara dalam hidup royak tu nak wik kena. Ha, nak wik kena royak tu. Kena cari pesen tu. Aduh, pak kita cari lagu tu tak? Tak, tak ada cari tak. Haa, gena tu? Tak ada boleh anak kita. Gena tak beranak? Tahu, malah dah kita. Haa, genanya tak beranak muda lagi ni. Tahu, nak jaga piu. Gena, dah beranak banyak-banyak muda tua. Habis malah beranak, nak nampak muda sikit terik je. Haa, orang kita lagu tu lah ni. Tak sih beranak dah. Haa, dua orang je. Tek, 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 dua orang. Bawa mulai tak ada ketung dua-dua. Habis cok. Tak lebih. Orang kita nak ayat tu. Orang dulu berapa? Orang dulu ingat tak? Ambo tujuh. Ambo tujuh. Tujuh beradik. Tujuh beradik. Orang dulu. Ada hak pupu ambo tu 12. 12. 12. Orang dulu. Allah. Orang learning. Hello. Sorry pun tak apa dah.
Seorang ting 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 dekat we gi atas tri, gimik tri, tri, tri. Apa khabar? Ada jadi gapo? Gedo tu. Ada peling juga seorang pun. Ha kita pula. Dulu tak saya beranak, bawa tak anak tak pakai. Eh kalau beranak boleh tiga orang lagi ke dek. Ha barulah. Tak boleh nak buat dah kita. Kerana kita tak ikut jejak lakah. Jalan ni hak Islam royak kita. Bila sining lah panggil anak kita lahir tak jadi anak yang soleh. Anak tak boleh anak soleh. Sedekah Islam ni dia mengatur molek dah. Islam dia buat molek dah. Sehingga molek tak molek tengok. Islam tengok. Bila bini perut besar. Bila bini perut besar. Kau molek gak bini tu baca lah Quran semua. Baca surah apa weh? Mula-mula ni surah Luqman. Baca surah Luqman. Karena Luqman anak dia molek. Luqman dia ajar anak dia molek. Dia wasiat ke anak dia tu molek pesan ni. Baca, baca. Bos milik bulat. Alih pula surah Maryam. Nawi mudah beranak. Baca surah Maryam pula. Ah, baca surah Maryam pula. Pasal apa tu? Nawi mudah beranak. Cuba tengok. Kita dah berbini beranak lah. Wrong play. Oh, buat lagu di perut bini. Hak tu lah anak kita tu. Bik nak berdecok selalu. Lah, anak kula pelik sungguh. Di atas anuban. Nak berdecok. Kerusuk tak suruh berdecok. Nak berdecok. Geno apa pasal ni? Nampak geno tekah mundur perut besar itu mundur berdecok. Tak. Mundur dengar lagu dah. Tak ada dengar Quran dah. Haa, tengok. Haning nak ayak cara-cara kita. Ni kesem besar sekali nak ayak. Kita kena baca Quran dah. Baca Quran dah. Anak kita saat ni nak tubik nak lahir. Haa, nak lahir saat ni tu. Boh tubik, boh. Tubik dah, weh. Tubik, 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 tubik dah. Suruh ben di telinga kanan. Suruh komak di telinga kiri. Tengok Islam. Tengok agama Islam. Nak jadi anak tu molek. Boh beranak tubik dah. Kena ber, 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 ber. Haa, ber, ber. Gini suruh ber, apa suruh ber? Nak wik anak kita tu dengar dah seru azan. Seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telingokan ni anak kita merah-merah baru tubik tu. Noya tu. Telingok kiri komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa tu eh? Salah kata anak kita merah-merah tu panggil dah agama. We dengar dah suara Allah. We dengar dah kelimah Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Panggil suruh bel dah. Seolah-olah Tuhan kata, hei budak, kalau mu besar esok bila dengar bel, mu jangan lari lah, gis sejik. Haa, gis sejik, suruh hari sejik. Anak orang lain dah tak? Anak agama lain dah tak? Dia mu mesti tengok tak orang siya? Orang siya, orang buza, orang buza, orang buza. Mesti tengok tak? Orang siya yang beranak ni mau sakit, ada dalam foto cah. Tengok dah tocah. Tocah dia baca dah anak usia. Ambo tak biasa tengok. Ambo tak biasa tengok tocah dia baca. Usia beranak ke tocah pakai cuk kuning dah. Gida ambil anak usia tu. Dia baca lah. Baca sedia lah. Haa. Ada tak lagu tu? Tak ada. Orang Islam ya. Anak orang Islam ni suruh bear dah tubik. Haa. Suruh bear dah tubik. Nak royak kata cara nak wik anak tu molek. Nawi anak kita tu molek juruh noya. Ber dah telinga kanan, kelomak, kelomak telinga kiri. Anak agama lain tak ada. Tak ada, kamu dah tengok tak ada kata tok cah nak ugeh. Ni satu dia ni sia ni, orang sia ni sumpon. Satu beranak. Saya bang waktu bek tu tok cah pergi. Tok cah nak baca batakayan. Taraka ya mantaya. Ada tak? Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Noya tu usleh ya. Tengok. Hari noya. Bobek sudah lah. Sudah dah. Paya abang bawa gi lah. Perih tak apa dah. Buat klik rumah pula dah.
apa hari yang tujuh, hari yang ketujuh, yang tujuh. Langih kau pula dah. Tengok anak orang Islam ni. Ni nak royak puak kita, we tahu kata Islam ni ajar comel sekali. Nak we jadi anak yang soleh. Tu. Suh ngekoh pula dah. Boleh anak jatuh lah. Supa pok seperti utik. Dia mahu tahu lah. Supa soyok tepek dah. Dahi-dahi pun supa ngawai dia dah. Oh, hidung-hidung pula. Supa waya suti-suti. Tiga kilo lebih. Putih. Supa ngahubi kayu koyok. Putih semua. Dia kata, la ilaha illallah, budak ni. Tubuh setokok. Ayat kata, suruh ngekoh pula dah. Ceria pun hai angin ke carilah kambing. Gua anak jatuh ni dua ekor, 14 ribu. 14. Tu no ayat kata. Ambil kambing mana? Di tepi patah tu. Haa, di tepi patah tu. Kambing Allah, hak klik juga weh, hak telinga lembek. Bapak duduk. Dia mahu tolong, hak klik kambing pula. Doh. Nak ni, nak itu dah lah ni. Berapa bocik ni? Oh, 14, 2 ekor. Oh, besar-besar dah. Oh, kambing dia kata, tuai dia tak sejuak dah dekat ni. Kambing nak klik dan nak ngekor cucu. Allah, cek pun kat Allah, kasihlah. Cucu yang jangok putih, stokpa tu pun. Tengok, weh, dua yang kuala. Kambing dia. Boh, siapa hari tu juga. Semelih dah lah. Tu imeh pun ngatuk katik tu bila tu kat puak. Puak. Allah, buat nasi minyak, sotak. Buat arwah tu kat weh. Oleh-oleh Fatihah wala sa'uh dirian puluk syaitan. Amin. Doa tu imeh pun ayat kata. Maka puak-puak menambah juga. Ha, tengok ngekah. Hari tu ngekah. Lepas tu cukur rambut. Letak nama buka mulut. Tengok buka mulut. Tengok budak kita. Buka mulut, buka mulut. Gena tu nak jadi molek. Tak si widuk kata supah ke makpok ya tu. Dan mu besar esok jangan dia supah lah kau mek mu, kau cik mu. Mu kenal katik. Haa, tengok. Buka mulut. Suat Aizam Zah. Makai wah tamar Rasulullah. Allah baca doa. Tengok anak. Mulai dah cara Islam. Ya. Cara dia witi Islam. Tengok, nak jadi anak tu mulai. Boduk, duk posi nan haik pohan. Lah, berjawi pula dah. Tengok. Jawi pula. Dia kata kena, tak boleh lah. Learning kena jawi kecil-kecil. Oh, ingat waya dulu, jawi besar waya. Masa waya dulu lah, Tok Mudin terkejut. Kena, jawi besar. Oh, Tok Mudin terkejut. Jatuh pisah-pisah Tok Mudin. Ngepek-ngepek kelecak apa licin. Awak kena waya dulu yang besar-besar. Belagak burung. Kami dulu. Kau tengok mandi cik ketah. Mandi tengok duduk dah batal pisau tengok. Bawa selok kain tu mudik. Ah! Mudik. Kejuga tengok. Tu mudik kata lah. Besar hukmu lagi dengan aku. Tu mudik kejuk dengan ayat tu. Oh, tengok kerak berah bunyi. Ah, learning dah dah, learning hala-hala masa jawi dah. Ha tu nak ayat Islam, nak ayat tu. Ha tu nak ayat bezon. Nak ayat tu nak wimolek, anak ni cuba tengok. Kanton dia. Ha tu. Bos, siap belakang dah. We ngaji lah anuban. We ngaji tadika. Cuba tengok asuh mula-mula. Ha tu. We ngaji tadika. Nak kenanya Tuhan, nak kenanya Rasul, nak kena rukuk Islam, nak kena rukuk imeh. Ngaji tadika, kelas satu sampai kelas ni. Allah, pandai baca belakang Quran pun pandai. Bel pun pandai, koma pun pandai. No, yang kata anak kita asuh. Bo besar lah deraka ke ibu.
bo besar deraka kepok hasining noya atau kita jadi hari ini. Mano tu boleh kita jadi gitu tu? Mano hok jadi boleh jadi gitu tu? Sedekah kita duk didik, duk cara ambil di kecil-kecil lagi. Genonya jadi akhir sekali. Tepat ia nak punah, tahu ke tak ibu-ibu awal ni? Tahu ke tak tepat anak kita nak punah siang sekali masa mana? Masa dia habis pohuk nagi moneng. Tidak. Sininglah apanggil congwu. Sining apanggil, apanggil peluang untuk dia nak jadi lobby. Bila tu? Selama kening hidup ngaji dalam kampung, ya, poneng siapa pohuk. Derjah satu siapa derjah ni. Bila habis pohuk, nak masuk moneng di sekolah besar. Situ kita beli mutu wi ke dia. Situ kita lock dia pergi sendiri, dia klik sendiri. Situlah dia mula saing dengan saing dia di sekolah ikacun. Situ dia mula saing dengan sama-sama saing dia. Situ ia baru kena dunia luar. Moneng siapa mosam. Sining tempat dia punah banyak sekali maci-maci tengah malam. Sining tempat punah banyak sekali maci-maci anak itu. Hodok molek-molek ngaji tadika cikgu duk puji semua. Ngaji sekolah patum acan duk puji semua juru. Tapi geno boleh pergi ngaji tu di moneng di sekolah besar. Geno jadi tak molek. Karena dia temu ngagu dia. Dia temu ngagu dia macam-macam dalam 3 tahun ni. Moneng, mosong, mosang. Moneng dia baru kena. Mosong tu dia jadi nak lobe dah. Mosang ni praik. Sininglah budak punah sekali sampai mosang. Sebab tu ibu bapa nak jaga anak, ambil tekak T1 sampai tekak T3. Moneng sampai mosang ni kena bibik supaya wak ngobok jambu baru tak apa anak itu. Ni baru okak kita nak jadi anak yang molek. Jangan dolok tekah tu. Tekah yang ngaji moneng ni. Acik boleh kita pergi hatta, kita pergi ambil. Pergi hatta, pergi ambil. Kena padu benar-benar anak celah tu. Kena padu, cahaya ambil lah. Orang buat wicai dah, kata budak dia jadi situ. Bila dia punuh sampai mosa ni, dia tak ada naik mosi dah. Moplai dia tak pergi dah, dia sampai mosa tu ya. Bukan mosa tak cukup. Kalau cuba, kena reject. Kena reject. Sekolah hamba. Sekolah hamba. Sekolah hamba. Sekolah hamba. Gena, dia peling. Dia peling. Cukgu dia. Orang masuk kelas belakang. Orang masuk kelas belakang, dia locak pagar. Ni anak kita tengok siang kali. Sebab tu anak kita bila ngaji moneng, gi ngaji renung, kita kena gi hatta, gi ambil. Aci boleh. Tidak kan duduk di pondok, duduk di asrama. Dia siang sekali kerana dia baru tubik pada kampung, hidup paksa. Dia baru celek kena dunia. Lebih-lebih lagi kita wi terosak dia. Wi mutu sebutir terosak so. Ha, tu. Duit 100-200 pagi. Ha, apa panggil anak emah. Lagu tu apa panggil anak emah. Mula-mula ni emah. Akhir sekali jadi tanah kok. Tak pakai sikit habuk. Akhir-akhir lawe mek dia. Lawe mama dia. Lawe pok dia. Akhir-akhir dia semeleh mek dia sendiri. Bila dia lekat jasib ni. Ni, kita tak tahu kata anak kita punuh lagu mana dah. Lama-lama dia kerah perut. Lama-lama dia lawe mulut. Lama-lama dia tak lihat dia nak yang alawat. Gapa dia tangi dia tak kira dah. Mek dia tak mek dia kerak. Meleh mek lalu dah. Ning hadut semelih ibu bapa. Ni nak royak daripada puak kita tahu. Sebab tu Tuhan menitik berat benar anak terhadap ibu. Ni kalau kita dah dengar hari-hari ni. Nak sabar ke tak? Anak nak semelih mek. Ih, mung ni kau tak ada gamuk. Mek mung tekah mung kecil-kecil gitu duk mengulik. Pukul 2 malam duk mengulik lagi mek dia bila dia demik. Mek dia pukul 2 malam dia mengulik lagi. Orang tidur habis dah. Nampak kena nak buat anak tidur, anak sakit, anak demik. Siapa mek demik sendiri. Siapa mek tak makan, tidur tak penuh mata, makan tak penuh mulut. Nak belok anak, datang anak besar, Allah, nyo tapak mek dia. Nyo sepak mek dia. Nyo semelih mek. Allahu Akbar. Hanin nak ayat orang anak, seorang anak.
apa kita boleh terima dak? Haning nak ayat kata. Sebab tu Islam ni dia menitik berat masalah anak. Kerana anak ni ada hubungi rapat dengan dua bapa. Sebab tu Nabi kata mu tinggallah anak yang soleh. Bila anak soleh ni nak ayat boleh tolong dua bapa dalam kubur. Ibu bapa mati dalam kubur, anak dia berdoa. Tuhan apung dosa mik dia, dosa cik dia. Kerana anak dia minta, ya Allah, Rabbi gfirli wali walidayya. Eh Tuhan ku, muapunglah dosa ku, ya Allah. Dan dosa dua ibu bapa ku, ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Bagilah rahmat pada dua ibu bapa ku, ya Allah. Wih banyak, ya Allah. Kerana ia susahnya duk perut aku, tika aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Tu no ayat nak Tuhan suruh doa. Ni Tuhan suruh doa, anak doa bila mek mati dalam kubur dah. Ha, pas kita mek kita nak anak kita nak doa ke dak kita. Ha ni no ayat ni. Ni menitik berat ni. Sebab tu anak orang Islam dia comel. Dia ada kantor dia. Ha, ni no ayat tu. Bila anak kita tak anak kita jadi bala bagi kita tak nak kecil lah. Sebab tu anak deraka nak royak mudah-mudah. Apa panggil nak royak sikap-sikap. Nak royak mudah-mudah. Nah, nak royak mudah-mudah ke apa? Orang anak deraka dulu apa? Neraka. Tu mudah-mudah. Tak kena kecek banyak. Anak yang deraka dua ibu bapa neraka. Tu royak. Orang tinggal semaya neraka. Orang makan harta riba neraka. Orang makan harta anak yatim secara zalim neraka. Hatu hok panggil kelum neraka. Ha ni neraka tu besar. Kerana apa neraka tu? Kerana anak nak masuk syurga ialah syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Bukan anak di bawah kaki kita dak. Yani mung kena taat kau makmung. Mung kena gena siapa duk kaki makmung baru mung boleh masuk syurga. Anak mung jangan deraka anak. Sebab tu dia kata wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya. Hei manusia mung jangan sembah selain pada aku ya Tuhan kata. Tapi Tuhan kata wa bil walidaini ihsana. Ingat dua ibu bapa mung kena buat baik. Dua ibu bapa kena buat baik. Tuhan kata sendiri. Bapa tu kena buat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Ada kala ibu bapa mu ni dia tak mati lagi. Ada kala dia mati sore tinggal sore. Ada kala tak mati kedua lagi dia tupai mu bila tua esok. Tuhan kata ibu bapa kita tupai kita. Supaya hari ni ya. Mek kita tak hati lagi. Cik kita tak hati lagi tapi tua dah. Pak kita pun ambil pera duk kalinga kita. Ya tupai kita pula hari ni. Ni Tuhan ada royak Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Ada kala ibu mung mek mung tu, cik mung sana itu, kadang-kadang ada kedua-dua lagi tak mati lagi, dia akan tupai kita dari tua esok. Hagenno jadi balik. Dulu ya pera kita, ya hantar sekolah kita, ya beli kain baju kita, ya wi makan kita. Tapi bila ya tua, kita kena beli kain baju ke dia. Kita kena pera dia. Kita kena wi makan ke dia. Tukar klik semula. Tu no ayat dalam Islam. Kita kena pera dia. Tak wajib kena pera dia kita anak. Yang kita lock mate kita tua-tua. Kena wi makan ke dia. Kena hormat ke dia. Supaya dia buat kita lah. Haa, tu no ayat tu. Sampai tak boleh deraka. Sahabat tu tak boleh deraka. Dulu dia pera kita duduk berok dah tangi. Duduk berok tak apa. Duduk kecing tak riba. Learning kalau mek kita sakit, kita kena basuh berok dia. Kalau dia mutah, kita kena sapu mutah dia. Kalau dia berok pun kita kena sanggup basuh dia. Jangan dia buat mutah-mutah main. Kerana mek mung dulu, mung duduk berok dah tak apa. Mek mung siung mata mung. Siung mata. Di makia hari ni kita kena siung mek kita. Ni no ya keberkatan hidup kita sebagai kita bagi anak. Ha ni Tuhan kata ni. Tuhan kata kan mula-mula. Tuhan kata, "Wa bil walidaini ihsana." Dua ibu bapa mu tu kena buat baik. "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma."
Ada kala mekmu saat ni tu sore mati tinggal cikmu. Ada kala cikmu mati tinggal mekmu. Ada kalanya tak mati kedua lagi. Dia ketupai kita. Maka Tuhan kata kena, fala taqullahuma uf. Tuhan besar kata, fala taqullahuma uf. Mu jangan jawab mulut dia kata uf. Tuhan lari ke anak. Hei anak, mu jangan jawab mulut mekmu kata uf. Dan mekmu suruh gapo jangan kata uf. Malah eh. Nangis-nangis-nangis dia kata. Hani dia kata, wala tanharhuma. Tuhan kata, wala tanharhuma. Mu jangan dia buat kasar ke mekmu ke cikmu. Tengok Tuhan kaya. Mu jangan dia buat kasar. Haa, mu jangan dia buat kasar. Geno Tuhan lari tu. Banyak anak buat kasar ke mek. Banyak anak buat kasar ke cik. Bila tu buat kasar? Bila mek ia sakit jadi amapa. Bila mek ia sakit jadi amapruk. Gena nak gerak talih dah, mek ia 8 bulan dah. Nak makan pun kena dirilah. Talih dah nanti nak mati dah mek dia. Situlah anak nampak akan dah lu dah. Nampak akan gena. Bila mek ia nak berak, dia kepong, dia tak lubang, dia remah mek dia. Ni banyak sekali anak buat kasar dulu apa. Bila banyak bulan sikit nampak dah dah. Tapi mek dia tekah dia kecil-kecil dulu tak ada besok remah. Berok gapo tak ada besok remah. Siung semua anak. Nak raya tu. Siung semua anak saya, saya, saya. Tapi anak dan mek tak boleh gerak dah. Dan mek tak boleh gerak dah. Haa, mani mek dia boleh pagi. Mani siap suap nasi. Mek dia kata nak berok. Loh, mek nak berok pulak dah. Orang tak agak nak akik mek. Loh, mek agak. Datuk ni dah berok kau busung pula. Anak tengok. Anak kata ke mek dia kata busung. Sedangkan dulu dia dah berok tak mek dia. Mek dia tak kata apa. Ni anak nak ya. Kadang-kadang mek sore anak lima beradik tak boleh nak berok. Mek berok sore lima beradik. Tak ada kata gapo mek. Pero ni gak habis-habis terit noyak. Nak boleh besar ke sore tu gak Allahu Akbar. Duk dalam air kecing. Duk dalam kain harin. Tapi mek tak kata gapo ke anak saya, saya, saya. Tapi anak lah mek sakit lima bulan. Lima beradik tak boleh jaga mek. Pakat duk berdeki adik-beradik. Mung kata mung tak klik, aku cara sore mung tak cara. Mung kecek sedak lah, mung duduk jauh dengan mek, aku duduk sekali, aku tak harap dah. Duk balas adik beradik, lima beradik tengok. Mek sore sakit, tak boleh cara anak lima beradik. Anak lima beradik, mek perah sore. Ya. Allah, Allah, mula dia beranak tu, weh, Tuhan royak. Tuhan royak sendiri, si ibu ni. Tuhan kata, hamalat hu ummuhu kurha. Mek mung dulu tukah hidup mengandung kemung saat itu kurha penak dan letih. Sungguh kedok kita duk mengandung ke anak 9 bulan penak dan letih. Tak kena royak, tak kena royak hari tahu belaka dah. Buat kita ada anak belaka dah hari ni. 9 bulan tu hai royak lah Quran ni. Hak ambo duk royak duk sapa ni. Tu hai kata hamalat hu ummuhu kurha. Ibumu duk mengandung kemung 9 bulan ni tu hai kata kurha. Apa kurha penat dan letih tak erak. Pak tengok. Kada air retina bila dia mengandung ke mana? Kata nak boleh adik ke? How? Dah lah dah tu. Mari ke tak bulan ni? Tak hari dah. Ya lah dah tu. Tu je lah tu. Nak mengandung. Mula-mula rek-rek. Lepas tegak weh, lepas pada tegak busuk dah lah. Ho Allah hai, tegak belah. Ho Allah hai, ho Allah hai. Allah, busuk belaka. Ketuk dah nak kacik dia busuk asal dah. Tegak orang setak mutu tepi moh dia pun busuk. Weh, setak jauh mutu tu. Asal mutu busuk. Suk digapa? Nanok huwak nasi tu busuk juga. Hani nak ayak orang Allah hai nak ayak. Kuam coraman kong meh. Ni seksa seorang ibu nak ayat kata. Bila mengandung tu, heroyaklah Quran ni.
Amara yak nak wifuak ibu ni tahu. Kata patut dah anak nak deraka dua ibu bapa. Patut dah anak nak deraka dua ibu bapa. Tak patut sekali noya tu. Pasal apa? Tuhan kata hamalat hu ummuhu kurha. Ibu mung tu mengandung kemung saat itu penak dan letih. Penak dan letih. Pas tengok kita mula-mula duk mutah baru uek uek tak makan gapo, kuruh kering. Ya nak busuk belaka Allahai Allahai. Tak makan, tak ada, tak ada, tak ada. Berapa bulan tu? 9 bulan. Kadang-kadang 9 bulan duk hijau lagi. Dia mengatakan, lu duk hijau lagi 9 bulan dah. Lo padahlah, ha, kaya beranak lagi toh kaya ni. Ha, kaya beranak mak hijau kaya ni. Lo, demo tak apalah, kecek ke mana pun. Demo tak apa, abis demo ada duit. Kita kalau tak hijau nak makan mana kita? Anak dah ngaji sekolah lagi. Harap kau dia boleh buat pekuk ya, sehari-sehari. Kita kena hijau, perut besar, 9 bulan, 8 bulan duk hijau lagi. Ni seorang ibu duk kandung anak. Ni nak ayat terdahsyat ibu nak ayat tu. Ni hatu hang royak ni. Ni hatu hang duk royak kita dalam Quran. Mari kita cuba ukur dengan kita sungguh. Siapa penting? Lagu mana tu? Lagu mana? Oh, bila dah kita kada serah-serah orang ni. Hijau siapa beranak pun ada. Ada serah orang ikut darat. Kadang-kadang motong beranak lagi toh pun ada. Tu nak orang kata macam-macam. Haa, nak orang. Ini susah, susah, susah. Tak hijau nak makan mana duit tak ada. Hijau perut besar pun. Bawa perut, bawa perut, bawa perut. 9 bulan, 8 bulan, noyak kata kita. Lepas pada tu, saya kata kena pula. Hamalat hu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung itu penat dan letih. Wawadu'at hu kurha. Dan ibumu bersaling beranak kemung penat dan letih juga. Dua Tuhan ulai. Tuhan ulai kurha dua kali. Hamalatuhu ummuhu kurha. Wawada'atuhu kurha. Tika ibumu mengandung kemung penat dan letih. Begitu juga ibumu saling beranak kemung penat dan letih juga dua kali tarak. Tika mengandung sekali, tika beranak sekali. Sungguh kedak tarak. Hani nak tanya kaum ibu di hari ini. Sungguh kedak Tuhan kata ibumu tu tekah hidup mengandung 9 bulan tarak. Sungguh kedak bila ibumu tu beranak kemung saat itu penat dan letih tarak juga. Oh nyata sekali. Nah, ibu nak ya tu Allahu Akbar. Hari nak beranak tu go. Ha. Kenalin, kenalin, kenalin. Masuk dalam bilik beranak. Masuk dalam bilik saling dalam di rong payaban. Masuk payaban ambil tolak siap dah. Siapa kiu kita dah. Allah payaban pun letak kaki duk cokain. Sepuluh belalai sedik senung tu. Duh, lagu tu dah. Nak boleh kau beranak tu kat weh. Ha. Bimeh takut kat kong kot mana. Kerana apa? Kerana orang beranak banyak mana mati ibu. Orang beranak pelak sikit mati ibu. Sebab tu takut beranak-beranak ni takut. Kerana apa? Bila jadi kat kong gapo dalam beranak kita. Lekat uri, kau lekat sok, kau lagu mana tak ada tulung ke mana. Mati. Banyak mana kita dengar ibu mati. Dia berkata, oh, natu dia tu mati dah weh. Gino, beranak pagi tadi. Lepas tu, anak tak apa. Anak sehat tapi mak mati. Wak klik, mayak. Dah. Ni orang beranak noya. Seorang ibu bila nak beranak ke anak ni takut sekali, takut sekali. Allah. Mana mau tahu lah kau, hak beranak hospital ni. Hak beranak atuk bidah, cara atuk bidah. Ha, hak beranak hospital, hospital. Dia terkakain, dia gitu. Payabah mari, dia suruh ngemak, ngemak, ngemak. Neng, so, sang,
Pas tak tubik lagi. Bukan tubik sama sok. Kalau butih moktel pun tak tubik. Haning nak ayat tak orang beranak. Orang beranak di hospital. Haa tu. Nah. Hai abang saat ni suruh kita mengemak. Ibu nak mengemak nak tubik anak ni. Allahu Akbar. Bila tubik pula boh dah. Payabah sambut siap dah. Tubik dengan darah-darah. Tubik pun. Darah-darah. Allah sakit tak kena royak dah. Sakit. Sakit tak kena royak dah. Seorang ibu nak lahirkan anak. Ni Tuhan royak dalam Quran sendiri. Nak royak wi anak tahu kata ibumu setara mana beranakmu. Ibumu setara mana mengandung kemu. Padai kedok mu nak deraka kemikmu. Padai kedok mu nak deraka kemamu. Mamu peramu lagi, beranak lagi, mengandung lagi. Allah nak beli kau besar. Pas kita duduk peramu sesore 18 tahun, tu duduk minta duit kecil lagi kemik lagi. Ngaji duk mohok dah. Umur 18 dah. Mek duit, cek duit, mek duit, cek duit, mek duit, cek duit. Allah. Pas kalau kena 5 beradik, tak 5 kali 18. 5 kali 18 tahun mek kita duk sanggup kita. Haning noyak tu. Sebab tu Tuhan marah. Nak royak kata Tuhan marah ke anak sebab ni. Sebab mu tak ingat budi mekmu kepada mu. Kerana mekmu duk jaga mu siapa bergadah nyawa. Tak sepatut mu nak murih ke mekmu. Tak sepatut mu nak jawab mulut mekmu. Tak sepatut mu nak tapa mekmu nak, nak jijak cikmu. Ning anak noyak tu. Sebab tu Tuhan kata bila anak deraka ke ibu, bila anak tu deraka ke pak, Tuhan kata aku nak lepar turun neraka. Ning Tuhan kata sendiri. Ning Nabi dia royak kata orang deraka ke ibu bapa, tempat duduk dia dalam neraka. Tu noyak tu. Besar tak besar budi noyak kata ibu-ibu bapa. Sebab tu hei anak-anak muda. Hei rumanjo-rumanjo kita semua. Ingatlah mu saya ke mek mu. Hari ni kita ada mek kita kena saya. Mek kita tak mati lagi. Pagi-pagi kita kena peluk dia. Kita kena dakak dia pagi-pagi. Belum gapo kita kena dakak mek kita kalau mek kita tak mati lagi. Ingat hari ni ambo pesan. Ingat molek dengan ibu bapa. Pagi-pagi gapo kita dakak mek kita dulu. Kita siung dulu tangi-tangi dia. Kerana dia ada siung tapak kaki kita. Tika dia duduk bedong, kita lepas mandi. No, ayat kata. Haa, dia nak bedong, kita lepas mandi. Dia siung, lepas siung-siung. No, ayat kata. Kita hari ni kena peluk mek kita. Bila kita peluk mek kita, kita kena kata gapo. Kita kena kata gapo kepada mek kita. Bila kita peluk mek kita, yang pertama kangkut kita, kerangrek. Kena kata gini, mek maaf kita kata, ni kamput rek-rek kita. Ni mula-mula tubik mulut. Kita peluk mek kita lep pagi. Tanya mek, mek nak kek apa mek? Mek maaf kita kata, mek deh. Mek maaf kita kata, mek deh. Hani nak royak kata, nak royak kata kita dengan ibu bapa. Barulah kita berkat hidup dunia sampai akhirat. Baru kita masuk syurga. Kerana anak kecil syurga duduk di bawah tapak kaki ibu. Hari ni ayat. Ingat molek, ingat molek. Jangan deraka, jangan deraka, jangan deraka. Haa, tu hari ayat dah. Fala takullahuma uf. Mu jangan jawab mulut mek mu kata uf. Wala tanharhuma. Mu jangan duak kasar ke mek mu. Bila mek mu nak berak, ia sakit. Mu kepong kita molek lubeh tu. Mu jangan duk rembah lubeh tu. Kerana mekmu tarak dah. Muak molek lah musayir ke mekmu. Walau ia berok 4 toko, 5 toko sekalipun. Mu kena holoh tangimu tu basuh di punggung mekmu. Kerana mekmu beribu-ibu kali dia basuh punggung taikmu. Ni nak ayat tak anak, ni ingat molek. Ni anak ni. Tu tu hari ayat. Waqul. Waqul lahuma qawlan karimah. Tuhan kata bila mu nak kecek dengan ibu bapa mu tu, mu kecek dengan molek-molek, jangan kecek dengan mongoh. Jangan duk mecok-mecok dengan mek kita dengan cik kita. Ni Tuhan ajar ni. Ambo duk baca dalam Quran ni Tuhan duk pesan kat anak. Wa qul lahumā qawlan karīmā
waqfit lahuma janah az-zulli minar rahmati. Tuhan kata waqfit janah, waqfit lahuma janah az-zulli minar rahmati. Bila mu nak jalan dapat cikmu mekmu, Tuhan suruh kita ni tunduk-nunduk, nyokok-nyokok, nunduk-nunduk. Ni Tuhan suruh hormat ke cik kita. Mek kita dah dapat kita, cik kita dah dapat kita. Kita nak litah dapat dia, Tuhan suruh kita nyokok-nyokok, tunduk-tunduk-tunduk. Ni nak ayat atas kita. Tengok adab Tuhan ajarlah Quran dah kepada anak. Ha tu. Waqfit lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan kata, hei anak, mu doa katiklah kau mekmu. Sama ada mekmu tak mati lagi, kau mati dah. Mu doa katik, Tuhan ajar kita. Nak doa lagu mana? Mu kata, wakur, wakul. Katalah, hei manusia, hei manusia. Rabbirhamhuma. Hei Tuhan, kuilah rahmat pada dua ibu bapakku. Kama rabbayani shaghira. Kerana dia duk pergi aku dulu sangat-sangat letih. Dia duk pergi aku, duk ngasuh aku. Tekah aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Dia ertihlah, ya Allah. Hari ini ku minta kemung, ya Allah. Bagilah rahmat dua ibu bapakku sebanyak-banyak, ya Allah. Ni tu hai ajak anak lima kara. Lima kara oleh Quran tu hai ajak anak. Suruh wak pada dua ibu bapak. Ha tu. Mula-mula dia lari, jangan jawab mula. Fala takullahum ma'uf. Yang kedua jangan buat kasar, wala tanharhuma. Yang ketiga dia kata apa? Wa kullahuma qaulan karima. Bila kecek-kecek molek dengan mek kita, jangan duk mecok-mecok. Jangan duk jerkah mek kita. Ha tengok. Lepas tu apa? Waqfit, waqfit lahuma janahadzulli minar rahmati. Bila terjalan dapat cik kita suruh nunduk-nunduk-nunduk. Yang kelimanya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Suruh anak tu doa katik ke mek dia, ke cik dia. Kerana cik dia, mek dia duk ngasuh dia dulu-dulu. Sekolah dia kecil dulu. Dia letih, 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 letih. Ha, tengok letih tak letih. Tak itu. Seorang ibu duk ngasuh anak. Nak boleh besar seorang ni ke Allah. Ambo tengoklah. Ni kita cuba nilai kita. Kita nak besar dulu. Kita dengan mek kita tengok Allahu Akbar. Dan kita nak kereta pasti. Oh, tak kira dah. Teriak. Kereta saya belilah. Kereta tak molek, tengah dibeli kedah. Boleh tengtung situ. Ni nak ayat tu kita. Padahal benda duk main banyak dah sejabir dah. Sekeng dah rumah kita. Benda main. Dia nak situ. Dia pergi tempat puluk. Dia tengok orang jual bedi pasti. Dia tengok meko pasti. Ah, dia nak hati tak dengar ke apa dah anak. Tapi mek pun rela beli. Tak ada duit pun beli. Turut anak, turut anak. Datang-datang anak bersalah, munderaka. Allah, musmelih mekmu. Allah, mutapa mekmu. Allah, mujijak mekmu. Banyak mana hari ni, Noya. Amba pernah temu dengan orang tua. Orang tua jatuh, dia kata anak dia tapa. Tiga butir buah ping. Orang tua. Anak jatuh dia tapa, anak beli cerosak. Siapa yang pergi perubat kelinga dia mau sakit. Duk kati. Bawa hari nak kelik, dia lari ke anak dia. Anak dia turut dengan mutut. Dia beradu di rumah hamba. Dia kata, hamba tak saya kelik dah rumah. Hamba tanya, gena apa cik? Anak tak apa hamba. Siapa punah anak kelinga? Tu nak ayat kata, anak tak apa. Hamba tengok anak dia tak mutut. Anak jatuh. Dia tak apa. Dia tak apa cik dia. Tiga butir rebah. Tengok, rebah. Orang tua ping kelinga. Rebah tu. Nak duit nak beli cerosak. Hak sore tu yang nyupah komik dia. Dekat rumah hamba juga. Nyupah komik dia. Hei mek, mu pera aku nak jadi babi ke no? Hei, nak tak hanying kau. Tu kata, kata derah-derah lagu tu dah. Ngamik dia. Allahu Akbar. Ni nak ayak moci-moci. Ni hamba kau yang sungguh lillahi ta'ala. Ada seorang tu, ibu dia mari rumah hamba. Nak buat lagu mana, babo teriak leblek. Anak dia lah, ha. Dua beradik. Dia kata, hamba tak berani nak tidur malam-malam, babo. Tidur-tidur tapi tak jendera. Takut anak naik sebelah. Hak abis dia umur 24, buat kapok semua.
Adik dia tu umur 19 ke 18, baru tu bawa bawa golok. Golok dari sebelah lembu tu. Ha, tu nak ayak. Mari-mari ni pecah habis dari rumah. Dia nak duit, kena bui. Amor duk motong hari ni, duit dia je. Pagi nak dah 100 orang. Lek beten nak 100 orang. Pas nak ambil mana kita duk motong kita orang je, nak boleh 400 tak ada. Amor tak berani nak tidur, babo. Pas nak buat kena, babo. Abang ambo tak ada dah, babo. Abang ambo lari pergi pegak dah. Kena jahit di sini, teh di anak sulung dengan kapok, 14 jarum jahit. Gi motong di mana, di terang kau di mana. Amor tak gini lah, mocik pergilah, tinggallah anak mocik, saya kira lah. Dia nak hidup, dia nak mati ikut dia lah. Padahal dia mocik siam nak ni. Tak tidur malah, tak jenera, takut anak naik semalah. Ni. Hani mocik nak ayat tu. Allah, si anak lah, tak ingat mek dia tengok. Tengok mek dia duduk belah dia. Nah, tapak kaki besar dua jari, siapa dia besar. Bawa dia besar lah, dia wirangwan dengan semalah. Semalah. Kau baru ni, dia kat nombor hamba tu semalah. Kau dah dengar belakang tu, semalah ni. Duduk di rumah sakit dua jari je. Mati je dah. Darah tak sejak. Ni semalah sini, serah. Allahu Akbar. Dia mau turut-turut dia tengah jalan. Tak tahulah learning lagu mana, tak tahulah. Mati berat lah. Ni. Hak dulu pada tu, dia tak ada semalah. Dia tak dengar halul sung. Halul sung orang nombok padi yang main dulu. Panjang tu. Hak nombok padi jeg dua tiga orang tu. Dia tengah tu. Tengah tu penggebah tengah dah. Hak tu nak duit. Duit nyewa rumah sewa 12,000. Dia datangi mek dia. Mek dia wih dah 4,000. 8,000 mek dia nak makan lah. Don't knock lagi. Mek dia tak wih dah acu. Peng, di sini bateng. Dah dua jel yang mati perak dah. Ning anak teh dengan lesung, dengan halu lesung. Ya tu. Hatimu wak dengan gapo lah. Ha, kerah gitu lalu. Ni nak ayak seorang ibu bernasib nak ayak dia tak beruntung. Hari kita kena mikir dah hari ni. Sebab tu muda-mudi dah hari ni ingatlah ibu kita. Tuhan tak boleh masuk syurga. Hari ni. Siapa dia neraka tak ada jadah dah. Mu neraka dah. Ni Tuhan royak dalam hadis dia sendiri. Nabi royak dalam hadis kata Tuhan tak boleh masuk syurga. Hari ni padai dah kita tengok pun. Padai dah lagi seorang ibu bela kita. Dengan mengandung, dengan beranak, dengan mengasuh. Dengan duk pera, duk ibu besar, seorang-seorang ni. Allahu Akbar. Beli belakang, ya nak kah, ya kecil-kecil. Royak tak dengar dah. Tapi mung, bomek mung tak agak. Bomu besar lah, mung nak tak alih, mung temek mung. Oh lah. Orang tino, seorang ibu nak ayak tu. Saya tegak, weh saya ke anak. Nak kena lagi dah, nasib tak beruntung. Anak demo jadi anak soleh. Anak demo mengaji molek. Anak kita la ilaha illallah. Dia dia alawak ke. Tak tidur dah kita dia alawak. Dia dia mengamuk. Tak boleh tidur dah. Hak mari hamba tu ya gitu. Dia dia mengamuk. Baba weh. Hamba tak berani nak naik tak rumah. Hamba tak berani nak naik tak rumah. Hamba lari pergi kampung. Hamba lari pergi rumah tu nebek. Hamba lari di rumah-rumah orang hak itu-itu. Takut ke anak dia. Apa beda apa kita perut anak. Kita perut anak akhir sekali nak ayat anak waktu raman kita. Ning tu hai marah sebab pucuk-pucuk tu hai marah. Haning ibu-ibu ayah-ayah. Nak ayat kata ning lah Islam mengajar kita. Sebab tu kita kena bantu dengan doa-doa. Selain daripada kita ni dah mengasuh dah anak kita. Kita kena berdoa ngatik. Anak kita. Ya anak kita ada hari ni. Atau kita duduk mengandung, kita nak berdoa dah. Ya Allah, jadilah anakku anak yang soleh. Ya Allah. Ya Allah, jadilah anakku anak yang molek. Ya Allah. Aku jadi pakalah anakku, ya Allah. Jangan anak neraka padaku, ya Allah. Aku tak si, ya Allah. Aku nak masuk syurga belakang, ya Allah. Janganlah anakku, ya Allah. Kalau menjadi anakku ni, anak yang jahat, ya Allah. Aku malu dalam kampung, ya Allah. Banyak mana orang jahat, ya Allah. Aku tengok. Ibu bapa dia ni malulah, ya Allah. Kerana anak dia jahat, ya Allah. Suti kapung, pakat dia lah anak, pakat dia kata belakang, ya Allah. Dia berdoa, dia supah ke anakku belakang, ya Allah.
Kita minta Tuhan jangan jadi anak kita lagu tu. Haning nak ayat atau kita kena ingat, kena ingat, kena ingat. Ha ni nak ayat anak kita ni. Kalau anak ni kalau kena cara, alhamdulillah. Butung sah kita. Tapi tak kena cara kok, kita jadi balok sah. Dia terai-terai dah dari aku kita. Dia tak, dia jekang, jekang. Dia akan becek dengan kita. Dia hadapku dengan aku, kita hadapku syurga. Ni nak ayat anak erti nak ayat atau. Sebab tu amba berseru pada muda-mudi semua. Wairun-wairun kita, pemuda-pemudi kita ingat, mung ada cik, mung ada mek, mung kena hormat sekali. Mung jangan dekaklah ka mek mung ka cik mung. Mung kena sayang ka mek mung, mung kena peluk mek mung tiap-tiap hari. Mung kena siung mek mung. Mung kena minta maaf ka mek mung. Nanti mung salah mek mung terasa Allahu Akbar. Nanti mung tak masuk syurga lah mudoi. Nah, pemuda-pemudi ingat molek. Ning no ayat tu besar sekali kita kena kena ingat jasa dua ibu bapa. Ni tu hai dan Islam no ayat kita. Inilah keagungan Islam. Nawi anak tu anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Ha itulah ibu-ibu ayah-ayah no ayat tu ini pesan ni ambo pada malam ni. Bertajuk apa ngi birrul walidain. Iaitu buat baik dua ibu bapa. Pasti anak kena buat baik. Kalau tak buat baik, Nabi royak siap dah. Nabi royak siap dah. Nak royak tu. Dah. Orang okay, neraka dua berapa? Ialah neraka, 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 neraka. Haa. Itulah hamba rasa cukup lah malam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah. Dah. Haa ni pesan ni. Nak royak tu besar tak besar. Hamba royak belakang dah. Dalam hadis pun hamba royak. Dalam Quran pun hamba royak dah. Kita sebagai orang Islam, kita kena tengok molek. Kita kena tengok molek, kita kena mengasuh molek. Anak kita nampak dia tekah kecil, tapi dia besar, dia ganas. Dia besar, dia buah. Dia besar, dia jahat. Sebab tu ingat molek kita ni. Dia pertama sekali jaga makan ni ke anak kita. Jangan dia suap benda-benda haram. Jangan dia suap benda-benda haram. Kalau kita suap benda-benda haram ke anak kita, Allah, anak kita akan jadi ukap besar sekali perangah huduh neraka dua bapa. Satu hari dia akan derakoh kita. Bila kita suap makan ni benda-benda haram. Ingat molek, ingat molek. Tak kira lah. Orang jadi tu laki jaga makan ni jangan wi haram. Wi bining makan, wi anak makan, wi nanok nyayu. Jangan masuk benda haram. Jaga molek. Kerana benda haram tu dah wak wi jadi kerah hati. Wak wi jadi orang tu degil, tak dengar. Tak dengar kata, tak dengar kata. Derakoh, derakoh. Dia gelak peruk, gelak peruk, gelak hati. Bila masuk benda haram. Ha tu ingat molek deh. Ha inilah hamba rasa cukup dah malam ni. Dan buat kali ni insya-Allah taala hamba rasa buat kita semua ni faham belaka dah. Ha ni kada enak mengasuh anak kita tak ada dah. Karena anak ni peninggalan kita. Dia kita mati esok siapa dia kita nak tinggal anak kita. Sampai itu kita duk hijau, duk hijau ni. Siang malam duk hijau ni ha. Siapa demi diri-diri kita nak taruh pia tak kerja anak kereta kita ada taruh pia anak rumah tinggal ke anak juga kita kacau kerja nak taruh ke anak tapi anak dari rakam ibu apa apa guna kita taruh ke dia apa guna kita taruh ke dia tak berarti kita tak ada kuamai kita kena anak kita dari rakam kita dan anak dari rakam tak ada dah orang lain dari rakam tak apa lagi. Orang luar deraka balas dengan kita. Tak pasal kena. Tapi anak deraka kita terasa dah. Kita terasa dah. Cuba kita suruh anak itu eh. Nah, kita suruh anak itu. Kita suruh ambil air. Ya. Anak itu malah emak. Oh, suruh orang seumur. Orang petarak juga. Kita pasal kena. Bila anak kita lawan mulut lagu tengok sana. Allah pasal noicai kita. Allah mengiyah. Kena mengkata komik itu lalu. Mu tak ingat ke mek duk ngasuh mu mek beranak kemu mu besar awal 3 hari ni ya baru ni itu mu demek kalau mek tak cara mampus dah mu ha dino ayak ke anak wi khabar wi khabar wi khabar besar 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 haning nak ayak tu besar ibu ni ayak harga ibu besar sekali ingat neh amo nak ayak satu kisah masa Nabi hidup dulu. Sahabat Nabi nama Al-Qamah. Sahabat Nabi nama Al-Qamah. Duk semaya lik belakang Nabi seumur. Duk semaya lik belakang Nabi seumur. Jadi makmum.
Satu hari dia tak mari semayah, dia sakit. Bila dia sakit saat ni, sobat lain dengar kata dia sakit, gizairah. Bawa gizairah lah, sakit teruk dah dia. Dia tak batal, belunjuk sebab kita lah ni, nak mati dah. Apa ni maradul maut? Sakit nak mati. Dia buat ajar mengucap. Dia ajar mengucap. Sobat ni, hari zairah ni ajar mengucap. Hei Al-Qamah, mengkata, La ilaha illallah. Duk dia. Muka mata duk kelik. Al-Qamah mengkata, La ilaha illallah. Tak kata. Al-Qamah tegin. Sobat tegin no Al-Qamah ni. Dua, tiga, empat kali dia tarik, tak saya kata. Ya akak pun gugih dah, nyok gitu urut Nabi. Nabi kau tu duduk dalam masjid. Nabi duduk dalam masjid. Masuk misalnya, Assalamualaikum, Nabi sudah semayah dah. Nabi bawa Waalaikumsalam, maksud nyok nampak gaduh. Nabi tanya, apa mu ni gaduh ni? Ya Rasulullah, saing kita sakit nak mati, Al-Qamah, Ya Rasulullah. Tapi dia tak mari semayah, Ya Rasulullah. Oh tu eh, bila? Lala ni aku mari rumah dia ni. Pelik ya Rasulullah, aku ajar mucak saya kata. Aku ajar mucak itu saya kata. Dia masih ada kelik lagi. Ya Rasulullah, Nabi boleh dengar lagu tu pakai akik punggung gih dah. Nyok pakai ya deru di rumah Al-Qamah. Hani ingat balik narayak ni. Ni orang dirakul kepada ibu bapa. Ni Al-Qamah. Nabi ke siapa rumah dia, Nabi duduk tepi Al-Qamah. Nabi diri ajar mucak. Nabi kata, hei Al-Qamah. Kata, La ilaha illallah. Duk dia. Dusta Nabi kata pula. Al-Qamah kata, La ilaha illallah. Duk dia. Ish. Nabi pelik. Nabi paling masuk, Nabi panggil bining dia. Hei, orang tina Al-Qamah, mari sta. Tubik, mari. Apa ya Rasulullah? Nabi kata, Al-Qamah ni ada lagi ke dua ibu bapa dia? Cik dia ada lagi ke? Mek dia ada lagi ke? Kata di bining dia, ya Rasulullah, cik dia tak ada dah, mati lama dah. Mek dia ada lagi? Nabi kata, duk mana mek dia? Nabi, bining dia kata, nu, duk lenung sikit, jauh sikit, ya Rasulullah, rumah dia. Lepas lenung sikit. Maka Nabi kata, hei, Sayyidina Umar, hei, Sayyidina Ali, mungkin turut setagi. Mungkin turut setagi. Royak tu aku suruh mari. Gilah dua orang ni nyok. Sungguh riwayat kata banyak orang lagi. Gi siapa rumah. Tanya orang jumpa. Ni ke rumah Mek Al-Qamah. Datuk tua tu pun kata, yo. Dia kata, apa kerja mari ni? Hei, makcik, nak royak. Rasulullah suruh pergi rumah Al-Qamah. Anak makcik tu. Kerana dia sakit nak mati dah, eh makcik. Rasulullah suruh pergi. Kata di mek dia tanya, malah. Mek dia jawab, malah. Sikit-sikit bining. Kelik. Umar pun kelik. Nyok. Bos apa rumah Al-Qamah naik. Nabi kata, mana mek dia? Tosi mari ya Rasulullah. Mek itu si mari. Aku dengar ni, mek yo marah Rasulullah. Aku dengar mek yo jawab ni marah. Gini Nabi kata. Mugi sekali lagi. Mugi turut sekali lagi royak tu aku suruh mari. Kalau dia tak si mari royak Rasulullah nak bakar Al-Qamah hidup-hidup dah dunia. Mugi royak mek dia kata aku nak bakar. Nak suruh sobat orang yang kayu api aku nak bakar Al-Qamah hidup-hidup. Dia pergi, nyok pergi semula. Gi siapa pula, ui salat, Assalamualaikum. Mek dia pun, Waalaikumsalam. Gena mari pula. Hei, makcik, Rasulullah suruh gi. Malah. Sikit-sikit bining. Makcik, kalau makcik tak segi, Rasulullah nak bakar anak makcik Al-Qamah tu. Boleh dengar kata, nak bakar. Tengok, bangun gila dah. Nyok gila dah. Tengok sore ibu balah dengan anak. Nak muris tahu mana bila anak kadar tu gila lagi.
Ni no ayat tu. Gi lagi nyok 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 siapa rumah Al-Qamah. Naik rumah Al-Qamah dek nyetok tepi Rasulullah. Dek nyetok tepi Nabi kita. Nabi kata ni kami Al-Qamah. Yo ya Rasulullah. Heh moci. Amo nak royak moci. Moci halala air susu moci. Moci halala letih penak moci kau dek ngasuh ke Al-Qamah. Tolong beranak ke dia, tolong ngasuh ke dia, wi susu ke dia semua tu. Moci halal belakang Al-Qamah. Malah. Mai itu malah. Sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Ah Nabi bertilah. Tidak ada motor kelik royak ya. Jadi rupa-rupanya Al-Qamah ni balah dengan mek dia. Balah sebab apa? Balah sebab buku bining. Ha ni ingat orang jatah ni. Ni ingat orang jatah banyak hari ni ni. Banyak. Deraka kau mek sebab pendengar wah bining. Bining kata soh kelik bang mai tengok mek. Tak kelik. Banyak banyak gitu. Ingat molek ni. Jadi Nabi kecil lah kata, mek dia ni nak murih bini. Bini Al-Qamah. Lepas tu Nabi kata kena, hei makcik, kalau makcik tak siwi ma'ah, tak siwi ma'ah ke Al-Qamah. Semua tu makcik, amur nak suruh sobat orang kayu api, amur nak bakar anak makcik Al-Qamah ni. Oh, boleh dengar mulut Nabi sendiri tak nak bakar. Selalu dia tu, aku ma'ah belakang, aku dah letih perak Al-Qamah. Susu aku banyak mana, ya isak aku ma'ah belako, redo belako. Nabi paling dengan Al-Qamah. La ilaha illallah. Nabi mengucap di tepi telinga Al-Qamah. Al-Qamah pun jawab. La ilaha illallah. Dia stasuk napah lalu dah mati. Mati Al-Qamah dalam mengucap. Mula-mula talih mengucap. Ni Nabi panggil ke sobat dia, hodok-hodok gitu. Hei, sobatku, mu tengok dah Al-Qamah. Sobat kata, yo, ya Rasul, aku tengok. Geno Al-Qamah. Talih mengucap. Ninglah orang deraka kepada ibu. Ning orang deraka kepada ibu, dekat nak mati, talih mengucap. Ninglah orang deraka ke ibu. Ning Al-Qamah, ning deraka kepada ibu dia, sebab bining dia. Jadi dia tinggal mek dia duduk sore-sore orang tua. Dia ada gapo dia duduk makan dengan bini dia ya. Nak beli gapo, beli ke bini dia. Tak wui ke mek dia. Ha ni ingat molek kita hari ni. Banyak ni. Kadang-kadang tu laki nak wui duit ke mek dia klik takut ke bini. Ada juga. Tengok mek, 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 dia dah, dia dah, mek, mek. Jangan dia tukar, dia tukar, dia tak rampok, mek. Mek dia royak, dia royak, apa-apa, mek. Tuk laki nak wui-wui kau mek dia. La ilaha illallah. Hagin namun jadi kau mini. Gina. Ni ada orang kita royak. Sabit tu kita jadi bini kena royak tuk laki dia. Royak tuk laki kita ni. Baik. Klik tengok hati lah. Mek rumah ni. Yang nak makan gapo ni. Duit ada kedok ni. Boh-boh ni ni. Berah ada kedok. Budu garek ada kedok. Weh muncul klik tengok kau. Tinggal kau mek boleh 2,000 eh. Bining nak royak tu molek. Ning baru molek perangah. Jangan kata bining tu laki klik duit kau mek ngapai lah. Oh, mek dia wui sokmo. Aku nak genak tak wui. Oh, tak mahu nak bayar. Oh, berat. Haa, tak siap. Kata ayalah tu. Ah, perangah lagu tu ingat molek. Ning Al-Qamah nak royak. Jadi Al-Qamah dia utamakan bining dia daripada mek dia. Duk gaduh dengan bining dia lagi dengan mek dia. Dia sanggup deraka dengan mek dia. Jadi cara ke bining. Apa panggil? Allah ke bining. Ning Al-Qamah. Siapa mengucap tak tubik. Nak ayat tu. Muncul Nabi mari. Tidak mati dengan tak mengucap. Kerana Nabi kata siapa dia mati dengan mengucap. Orang ni wajib syurga. Wajib syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa dia boleh kata akhir kampung dia. La ilaha illallah. Abangi mati dan mengucap. Nabi kata dakhalal jannah. Masuk syurga orang ni. Ha ni mesti ingat molek. Kita dah dekat nak mati kita mengucap yang ni Muhammad lain dah. Kita dah nak mati ingat molek. Kita mengucap ya. Jangan dok kecek orang lain. Biar tak agak dah. Kita mengucap ya la ilaha illallah.
Mati dah kita. Tak ada gapo Nabi kata syurga, syurga, syurga. Ning kita syurga sawan, sawan. Ning nak ayat tu sebab tu kita butung sekali hari ni. Haning nak ayat kisah orang deraka ke mek sebab bining. Sebab taat ke bining tinggal mek dia dosa. Nak ayat tu dekat-dekat nak masuk neraka. Mujur Nabi mari tolong. Haning kita ingat molek buat hari ni. Jangan deraka ke mek kita. Siapa dia ada mek pagi-pagi peluk mek kita. Tanya dia nak makan gapo. Gi beli kedai kopi. Gi beli basah kita mek kita. Haning ayat orang beraik dengan ibu bapa, orang panggil orang ni orang butung dunia dan akhirat. Saya ambo, kalau orang baik dengan ibu bapa, Allahu akbar, orang itu hari butung sekali. Apatah lagi dia mati masuk syurga lagi ke datang. Karena Tuhan raya dah ridallahu wa biridhal walidain. Tuhan nak redha kita terhati di atas redha dua ibu bapa. Tuhan nak kena kita tengok memang kena ke tak. Kalau mek kita kena kita, cik kita kena kita, mek kita sayang kita, Tuhan pun sayang kita. Tu nak yang kata terhati di atas ibu bapa kita sayang tak sayang. Kalau ibu bapa kita sayang, Tuhan pun sayang. Kalau ibu bapa kita tak sayang, menyupoh lah anak kita, Tuhan pun lah anak kita. Ni besar tak besar hak dua ibu bapa. Ha, tu hadis Nabi raya. Padahal makcik oh tak rak dah hamba pun. Mau tak ada kira dah, air tak air dah ada kira dah. Dah padahlah malam ni yang baru tak ada. Tiga terik dah hari ni macam oh, ni yang ketiga dah. Ni yang ketiga dah malam ni. Pagi tadi tu di Narok. Tengah hari di Kerung Pinang tadi, ning di Dorok pula malam ni ayat. Ada dah nak klik dah, hayat nak kukuk dah. Itulah lebih kurang. Deh. Apa yang ambo ucap sikit sebanyak. Tak sedap dengar kuk mana ambo minta maaf banyak-banyak. Itu kukurangi kelemahan ambo sendiri. Maka apa yang comel-comel kita ambil guna dalam hidup kita. Karena kita nak pakat-pakat didik anak kita jadi anak yang soleh. Karena kita nak masuk syurga habis anak beranak kita. Tak sih tinggal seorang pun. Hak kakak betul saya tinggal, hak adik betul saya tinggal, hak bosu betul saya tinggal. Kita nak masuk sekeluarga kita, syurga Allah Ta'ala. Pakak-pakak lah, we paham laku anak-anak kita. Royak ke anak kita molek. Royak ke menatu kita we molek. Marilah kita pakak masuk syurga Allah Ta'ala, duk we baik. Pakak hijau buat makan, gunuk. Mu jangan duk peling lah, jangan duk tak molek lah. Hani kita pakat noyak tu masuk syurga Allah Ta'ala. Barulah kita seni dunia dan akhirat. Lebih-lebih lagi kita kena hormat dua ibu bapa. Bukan dua ibu bapa saja orang tua. Walau bukan orang tua kita pun supa tu kita kena hormat. Ni noyak tu. Ni baru orang molek. Cik mek kita tak nak kecik. Dah tu utama dah. Kalau orang tua lain pun kita kena hormat. Pakcik-pakcik yang kita dengar. Nah, yang kita jumpa. Mocik-mocik hak tua, kita kena hormat walau bukan mik kita, walau bukan pak nakal kita sekalipun. Ni jiwa orang Islam nak bawa pergi syurga Allah Ta'ala. Nah tu. Dah. Ambo tersekat tu lah. Malam ni nyo, sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo ni, ambo banyak-banyak minta maaf. Dah, minta maaf banyak-banyak. Maka sebelum akhir ni, sekali lagi ambo, terima kasih lah. Ambo banyak-banyak terima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya, tu Imeh kita lah. Tu Imeh, tu Khotik, tu Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga tu Nebel kita, Pucuai Ceroboh, Poroso dia. Dan juga Oboto tepatnya. Minta apa ni, ambo terima kasih banyak-banyak. Akhir sekali, ambo terima kasih kepada hadirin hadirat. Muslimin muslimat. Ibu-ibu dan ayah-ayah semua di malam ni yang berada sini. Juga sidang penutup sekalian. Yang duk ikut dalam YouTube semua tiga YouTube malam ni. Tiga channel ni beribu-ribu orang ni. Orang duk ngaji dengan kita ni beribu macam tu. Tak lebih daripada 2,000 orang semua ni. Pak ni ni. Orang duk ngaji sekali dengan kita dalam ni. Terima kasih laku-laku. Maka ambil lah hak molek-molek. Tinggallah hak huduh-huduh. Lepar tu, lepariklah hak tak pakat.
Itu ialah kelemahan daripada hamba sendiri. Maka setakat inilah malam ni, nah insya-Allah taala apa yang hamba ucap comel-comel itu ambil guna dalam diri kita, dalam amalan kita, dalam kehidupan kita. Semua kita dapat panggil ciwik kita ni samrit. Ciwik kita ni mi khamsuk. Karena anak kita utama sekali untuk mentaati dua ibu bapa. Asuhlah dia wi molek. Didiklah dia wi molek. Ajar dia wi molek supaya jadi insan yang berguna. Jadi manusia yang terpakar. Jadi anak yang soleh dan solihah. Kita tupai dia dunia dan juga akhirat esok. Ini anak pengganti kita. Kita kerja dan taruh duit ke dia. Kita kerja harapkan duit dia. Sebab tu kita kena asuh dia wedi molek. Jangan dia peling. Dia peling makan diri kita. Bukan makan saja dunia, di akhirat punya makan diri kita. Tak ada tempat kita pungcai dengan dia. Tak ada kita nak bahagia dengan dia. Tak ada daya derakoh kita. Ha, ni nak ya tu. Dah, kerana dia dua dagu kita. Orang lapak sekali anak kita dah. Bila dia deraka, kita sedih hati. Sedih hati bila anak kita tak pakai, anak kita deraka. Kerana dia orang lapak sekali kita. Kita ada suak tiap-tiap waktu tu kalau dia kecil. Kita ada suak nasi lecek. Kita ada suak si relax. Kita ada suak tepung-tepung nak ya tu dulu. Sedangkan dia besar, dia deraka kita, lawan kita. Allahu Akbar. Dah, menitis air mata nak ya tu dasar sekali kita perak anak. Sebab tu jaga-jagalah anak kita. Biar kita menjadi anak yang soleh. Lebih lagi malam-malam kita doa katik ke anak. Haa tu. Kita doa katik kepada anak itu. Ya Allah Tuhan ku, jadilah anakku anak yang soleh. Ya Allah, jadilah anakku ni anak yang solehah. Wi aku ni bahagia dengan dia, ya Allah. Aku boleh tupai dia dunia dan juga akhirat. Kita doa lagu tu semoga anak kita terpakat dan kita mati dah. Barulah kita pumcai dengan anak itu. Kita mati pun berjaya mata rapat. Kerana anak kita dah jadi juruh, jadi molek dah. Dia bining, dia belaki, dia perut anak dia pula. Jadi, apa panggil pasuk pakan dia. Ha, kita pasuk pakan kita. Dia pasuk pakan dia. Maka dia akan ada anak, ada lelaki, ada cucu, ada menantu pula. Ha, ni anak kita patah tumbuh, hilang berganti. Ha, ni kadang kita hidup dunia lagu ni lah. Maka sikit sebanyak malam ni, dah ada kukurangi, gapo mau minta maaf banyak-banyak. Maka ambo sudah di sini dulu dengan kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'iban illa satartah, wa la maridan illa shafaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la faqiran illa aghnaitah, wa la jahilan illa 'allamtah, wa la dainan illa qadaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.